Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sobat tani semua. Baiklah, sekarang perkenalkan nama saya Diki Aryan Fitra. Saya dari kelas PUN 2A. Saya akan menjelaskan tentang perbanyakan tanaman kopi secara vegetatif. Pertumbuhan kopi secara vegetatif atau secara klonal yang dapat menghasilkan pertumbuhan produktivitas dan kualitas hasil tanaman kopi yang seragam karena tidak terjadi pemisahan sifat tanaman tetuanya. Untuk kopi yang paling bagus untuk pertumbuhan tanaman secara vegetatif ini ialah kopi robusta yang banyak lebih dipilih karena pertumbuhannya baik. Untuk kopi untuk pertumbuhan tanaman secara vegetatifnya ada stek, terus ada sambung, terus ada bibit embrio dan somatik. Baik, dari video tadi kan sudah diperlihatkan cara pemilihan batang bawah dan pengambilan entresnya. Sekarang akan dijelaskan oleh abang-abang ini tentang teknik sambung, yaitu teknik perbanyakan tanaman secara vegetatif. Topiknya grafting ya, grafting tanaman kopi. Salah satu perbanyakan secara vegetatif. Nah, ini kita siapkan entres yang sudah diambil dari kebun entres. Kriterianya seperti ini. Kemudian ini harus jelas klonnya ya, jenisnya ya, harus jelas. Dan kemudian akan kita coba nanti untuk grafting. Nah, syaratnya seperti ini, mempunyai satu pasang daun yang masih lengkap. Ini bisa kita gunakan dua ruas. Potong ya. Seperti ini. Kemudian kita siapkan entresnya. Nah, di bagian ini abang ini sedang menjelaskan cara penyambungannya, di mana dia menyiapkan entres serta persiapan batang bawahnya. Kemudian ini kita gunakan plastik eskalon. Kita juga bisa gunakan parafilm ya, plastik parafilm. Tadi supaya irit ya. Kemudian pada bagian pembelahan ini harus dilakukan secara hati-hati ya, karena bisa mempengaruhi pertumbuhan tanaman kopi. Kadang kalau untuk salah belah atau salah gimana bisa menyebabkan kopi yang disambung itu tidak tumbuh begitu. Terus di bagian mata entresnya diruncingkan ujungnya, runcingan dari sebelah kanan dan sebelah kiri untuk bisa menyambungkan dengan batang bawah tadi. Itu harus juga dilakukan hati-hati ya, karena bisa mempengaruhi pertumbuhan kopi tersebut. Nah, ketika antara entres dan batang bawahnya sudah tersambung, baru kita balut dengan plastik. Pembalutannya harus dengan juga cara teknik ya. Mari kita lihat abang ini. Plastiknya mestinya anu ya, yang lebih lebar ya. Seperti ini bisa kita gunakan. Nah, seperti ini. Kalau ini terlalu dipotong, tujuannya berapa lama? Biar tidak cepat kering ya, untuk menghindari penguapan. Nah, gitulah kira-kira guys cara perbanyakan tanaman kopi secara vegetatif, yaitu secara sambung. Dan mari kita lihat video ini tanpa penjelasan dari abang, itu hanya memutar lagu background mungkin dengan cara ini. Siapa tahu bisa lebih cepat memahaminya gitu.
Baik, terima kasih bagi yang sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.